Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kahfi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi dan juga ingin mengabarkan kembali teman ya, terkait cek saldo bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Tepatnya pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Pom Tanggul teman ya. Siapa tahu ada saldo yang masuk. Amin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di informasi selengkapnya terkait cek saldo bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, mohon dukungan selalu ya teman channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini, agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami berikan. Nah oke teman, di kesempatan kali ini ya, pagi hari ini saya sudah berada di depan mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Pom Tanggul teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa teman lancar dan tinggal satu hari lagi teman ya. Semoga kita mendapatkan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman, langsung saja kita masuk ke dalam mesin ATM BNI-nya. Monggo teman. Nah, oke teman, kali ini saya sudah berada di dalam mesin ATM BNI-nya. Langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya teman ya. Nah, setelah itu kita lanjut teman, di sini pilih yang bahasa Indonesia ya. Nah, setelah kita klik bahasa Indonesia, kita masukkan PIN atau kata sandinya dulu. Nah, setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, kita pilih yang menu lain teman di sini ya. Ketik tombol menu lain. Lalu selanjutnya kita pilih yang informasi saldo. Nah, di sini kan pilih jenis rekening, ada 3 teman ya. Rekening giro, rekening tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman ya. Di rekening tabungan, bismillahirrahmanirrahim. Nah teman, jadi inilah ya hasil dari cek saldo bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Tepatnya pada pagi hari ini di hari Selasa tanggal 9 April tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Pom Tanggul, hasilnya masih belum ada saldo yang masuk. Nah teman, jadi mohon bersabar ge, siapa tahu nanti siang, sore hari, malam hari ada saldo yang masuk. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, matur sembah nuwun ge. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kahfi Vlog 7 ini, cek saldo bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada pagi hari ini Selasa tanggal 9 April tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Pom Tanggul teman ya. Oke teman, sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa teman semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.